Kali ini kita mau tes mic ini ke handphone Android. Ini handphone Oppo, jadi OTG-nya ini mesti diaktifin di settingan ya. Diaktifin dulu, lalu ini kan karena USB, jadi kita butuh Type C ya. Karena handphone ini kan koneksinya pakai tipe C. Jadi ini kita udah colok. Ini langsung connect ya. Lalu kita ke aplikasi misalkan recording. Ini kita tes. Ini kalau volume, ini kan ada setting volume, kita habisin dulu. Ini nggak ada suara sama, nggak ada reaksi sama sekali ini. Ya, lalu kita volumenya ini kita udah naikin, jadi udah bisa rekam lagi tuh. Lalu ini juga ada on off, on kita matiin di sini nggak ada reaksi tuh. Kita on lagi, entar udah ada reaksi. Tes. Kita simpan. Oke, okay. Kalau kita dengar, kalau misalnya ini nggak bisa dengar, berarti ini mesti dicabut. Kita cabut biar bisa dengar. Ini udah bisa nih. Ini pas posisinya volumenya apa? Volumenya kita hilangin. Volumenya ini kita udah naikin, jadi udah bisa rekam lagi tuh. Ini juga ada on off on. Lagi, entar udah ada reaksi. Tes, kita simpan.